Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Smart Connection Kids. Sekarang saya akan review jam Siga Dising, ya jam Siga Hollowed Out. Penjualannya di Xiaomi kelihatannya sangat kencang, jadi sekarang saya akan review ini. Ini dus yang asli dari Siganya. Jadi kalau yang biasanya udah packing biasanya dari Xiaomi biasanya beda. Nah, ini dari Siganya langsung begini. Tuh. Anda lihat packagingnya. Packagingnya bagus. Ini tuh saya akan unboxing ya. Saya membukanya. Oke, ini masih perawan. Sabar ya. Oke. Jam ini bukan smartwatch ya, tapi ini jam mekanikal. Mekanik ya. Jam kalau diingat lagi semasa kecil itu jam bapak-bapak kita yang dulunya dulu pernah pakai Seiko atau Rolex. Nah, seperti itu jam mekanikal yang tidak menggunakan baterai, tapi kalau berapa hari dia disimpan akan mati kalau tidak dipakai. Ya, jam otomatis orang bilang. Ya. Anda lihat tuh. Ini saya buka. Set. Eh, ini ada jiplakan jam Siganya ya. Ini yang hollowed out segi 4 ya. Tarik set. Nah, oke, tadi kebalik ya. Ya, tidak masalah. Ini cover depan saya buang. Ini stainless steel. Dan saya buka. Bagus ya packagingnya. Mewah. Tuh. Dia menang AWS 2017 untuk desing-nya tuh. Dia sudah lama, cuman pas penjualan ini banyak dapat penghargaan, Anda lihat tuh. Jadi ini jam terkenalnya dia katanya sih handmade ya. Jadi penjualan di pasaran kalau mau beli kadang PO dulu. Ya. Ini jamnya. Tuh. Tembus pandang ya. Anda lihat.
sapir ya, dengan diameter ketebalannya 1,22 mm. Sapir. Tuh, belakangnya juga. Buka, tuh. Oke, ini saya coba setting. Sekarang jam 3 lewat ya nih. Jam 3 lewat. Oke. Jadi ini agak susah ya karena ini detailnya Anda lihat menitnya di sini. Di samping sini. Ya. 29. Oke. Bentar lagi. Oke. Jadi kalau udah setting, Anda kalau mau dia bergerak, kita putar untuk ininya ya, apa? Pernya buat dia bergerak karena kita tidak dipakai. Ah, ini bergerak kencang. Ini bisa di tuh. Anda lihat di sini pernya belakang. Glitternya, warnanya juga bagus yang disediain sekarang. Ah, ini kulit. Kalau Anda takut kulit ini rusak ya, Anda bisa pakai yang OEM. Biasanya kan ada yang sayang barang, ya disimpan koleksi. Ya, jam di pasar ini masih jarang. Nah, ini dia, hitamnya bagus ya. Oke, saya zoom out. Ini pakai smartwatch, jadi saya coba tuh ukurannya segini. Ya, hampir ukurannya hampir sama dengan Apple Watch gitu ya. Tuh, tebelnya segini ya. Oke. Ini untuk pemasangan strap yang kulit. Kalau stainless itu gampang. Kalau yang biasa main jam itu tahu. Tapi bagi yang pemula bingung dia. Oke. Ini yang stainless. Ya, cara pemakaian yang stainless biasa. Ini pendek biasanya sih pendek. Kita lihat ya. Pendek. Ini panjang.
klik ini berarti udah tanda ngunci. Oke, ini dibuka dulu ya kalau mau pakai. Ini bagian atas ya, kamu pakai tinggal ini cantilin yang masuk ini ya, besi panjang. Nah lihat nih, masuk, klik, saya buka, dan ini tinggal klik. Jadi untuk mencegah ini terlepas, jadi sangat kokoh atau ini. Nah begini teman, kalau mau buka ya tinggal buka lagi, klik. Ya tinggal buka, dan ini tarik, ini ditarik ke atas, set, udah. Jadi jangan sampai jatuh. Kalau jatuh kan sayang, lecet ya. Oke, ini style buat fashion aja, jadi bukan smart watch. Ini yang mau apa namanya? Tidak bosan, sudah bosan dengan smartwatch yang ngecas mulu. Nah, sekarang bisa berpindah terapi ke sini dulu. Sudah bosan baru bisa pindah lagi. Ya tidak membosankan untuk hidup Anda. Oke, teman, terima kasih untuk keterangan spesifikasinya. Saya akan taruh di kolom bawah YouTube saya. Anda bisa komen bertanya soal apa yang Anda pertanyakan dengan produk-produk atau video yang ada di YouTube saya. Terima kasih teman, sampai jumpa. Tunggu lagi untuk video-video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Komen di bawah bila perlu. Sampai jumpa, bye-bye.